Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Tamamatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Masya Allah. Dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar menghadap Rasulullah SAW, menceritakan bahwa kemarin keponakannya meninggal dunia dan beliau mentalkinkan itu. Rasulullah bertanya, apakah keponakan mengikuti talkinanmu? La ilaha illallah ya Rasulullah. Dia mengikuti la ilaha illallah. Maka Rasulullah katakan wajib dia masuk surga. Semoga pertemuan kita ini mengantarkan kepada kalimat akhir kita la ilaha illallah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Santos, MT, PhD, Masya Allah, sahabat saudara saya yang tercinta. Yang saya hormati para dekan, dosen, dan sivitas akademi Universitas Islam Sultan Agung, Masya Allah. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan mahasiswa hadirin yang berbahagia, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Mari kita mulai percakapan kita ini, silaturahim ini, ajar mengajar kita ini, dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur membayangkan betapa cintanya Allah kepada kita, dan langsung kita meminta semoga kita diberikan kemudahan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim ini seperti kita ketahui bahwa tidak ada pahalanya yang melebihi pertemuan manusia dengan manusia ini, karena fitrahnya kedua ini atau manusia dengan manusia itu suci, hubungannya dengan yang Maha Kuasa. Sebenarnya ini ajarannya Sultan Agung, ya Sultan Agung itu mengajarkan satu akidah, hakikat hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, supaya dia bisa hablum minanas. Bahkan kita ini sebagai bangsa telah diberikan satu jembatan emas untuk memudahkan dasar-dasar daripada agama Islam dalam perwujudannya, dalam implementasinya. Ya, habis hablum minallah, hablum minanas, jaga ukuah Islamnya. Untuk apa? Untuk kita mampu menjaga ukuah watoniyah kita, dan untuk terus membangun ukuah basyariah. Saya rasa inilah akidah kita, inilah ajaran yang saya ketahui persis dari ketokohan kita Sultan Agung. Akidah. Inilah cyber, inilah apa yang disebut dengan universitas global. Universitas itu yang tujuannya tidak di dunia, di akhirat. Karena yang dia utamakan hubungan dengan Allah supaya hubungan dengan manusia ini menjadi sempurna. Tanpa itu dia nggak bisa apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Dan kita memang hamba-hamba Allah yang penuh dosa. Ya, banyak dosa. Ya, ya. Tapi dengan silaturahmi, satu contoh silaturahminya Nabi Adam dengan Ibu Hawa menciptakan kita semua. Itulah pahala yang tidak bisa dibandingkan apa-apa saja. Dan hari ini Pak Rektor kita berjumpa, kita meski yakini bahwa pertemuan kita ini menembus apa yang disebut cyber, ya, budaya, peradaban, ya, cita-cita itu. Itu tidak ada artinya semuanya, ya, kecuali cara pandang kita, ya. Cara pandang kita atas diri kita, atas lingkungan kita, atas siapa kita, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hamba Allah manusia ini yang tidak bisa apa-apa ini. Dikala dia menyebutkan subhanallah, dikatakan pahalanya itu seperti gunung Uhud. Bukan gunung Uhud, pegunungan Uhud. Bukan pegunungan Uhud. Gunung-gunung yang ada di semua permukaan bumi, bukan saja di bumi, di seluruh planet, di alam semesta ini. Semua pahalanya diberikan kepada orang yang mampu mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah. Lalu kemudian beliau mengucapkan, lalu manusia itu kemudian mampu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa? Kira-kira begitu. Apa yang kamu ucapkan hambaku? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas segalanya yang kau limpahkan kepada aku. Aku ini siapa? Aku ini ada hambamu yang penuh dosa. Apa sekali lagi yang kau ucapkan? Alhamdulillah. Segala puji bagi hambaku. Kau mau minta apa lagi? Minta apa lagi? Sebutkan apa yang kau minta padaku. Masya Allah, menangis hamba itu. Tidak. Lalu disebutkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hanya Engkau maksud hidupku. Hanya Engkau aku memohon keridhaanmu. Hantarkan aku ini untuk mencintaimu. Hantarkan aku ini sampai kepadamu, bertemu denganmu. Ajarkan aku ini mengenalmu ya Allah, sehingga tiada batas yang aku dapat. Sempurnakan dari diriku yang bukan siapa-siapa ini. Hamba ini tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah. Kata Allah, itulah kunci surgamu. Itulah hadiah yang akan aku berikan. Aku buktikan kalimat yang kau ucapkan nanti. Tidak ada halangan apapun. Dan kalau boleh itu ditimbang, maka timbangannya melebihi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu hamba Allah ini mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, apa yang kau ucapkan hambaku? Maha besar kau ya Allah, maha besar kau ya Allah. Tiada yang melebihi kecuali engkau ya Allah. Tahukah hambaku, itulah jembatan yang tiada batas hambaku dengan aku. Kalimat yang engkau ucapkan itu tiada akan pernah habis. Sampai kapanpun, usia yang tidak terbatas itu. Itulah cyber, itulah peradaban manusia yang diberikan Islam, diberikan iman, diberikan kekuatan untuk meyakini bahwa Allah itu melihat dia, dan dia mampu dekat dan melihat, dan berusaha dekat dan dekat. Masya Allah, Pak Rektor, mudah-mudahan pertemuan ini dan saya menyampaikan terima kasih. Ini satu kehormatan buat saya. Saya bukan duta besar, bukan siapa-siapa. Kali ini saya santri dari Universitas Sultan Agung. Izinkan itu. Saya ingin bergabung dengan bapak-bapak sekalian semuanya. Anak-anakku sekalian, dapat saya menyapa dari nun jauh di sini, di Afghanistan. Di puncak ketinggian yang hampir 2000 meter persegi. Negeri ini adalah negeri yang berada di tengah-tengah sentral Asia. Ya, saya kemarin ketemu seorang yang luar biasa di Afghanistan. Jangan ganggu Afghanistan. Jangan boleh Afghanistan ini sakit. Kalau dia sakit, maka dunia menjadi sakit. Kalimat apa sesungguhnya ini, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian? Ini adalah kekuatan iman, kekuatan dahsyat yang dari nur, dari cahaya yang bisa mampu menghubungkan dia dirinya itu dengan yang maha kuasa. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dikasih tugas yang sangat berat oleh Pak Rektor ini, ya. Dikatakan oleh Pak Rektor supaya bagaimana Universitas Unisula ini menjadi universitas global. Sudah, Pak Rektor dengan namanya Sultan, Universitas Islam Sultan Agung itu sudah berada di global. Bahkan apa yang kita bicarakan tadi itu di tempat di yang selama-lamanya, yaitu di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenalilah akhiratmu, maka dunia ini kecil bagi kamu. Ya, ya, kenalilah Allah, maka Allah akan mengenalkan kuasanya. Siapa diri kita ini? Ya, Pak Rektor, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ini kesempatan yang bukan main, ya, di hari-hari awal Senin ini, ya, kita ini diperjumpakan. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Afghanistan. Jadi diceritakan Afghanistan ini disimpulkan sebagai satu strategic point, ya, karena tempatnya di sentral, ya, dari utara, dari selatan, dari timur dan barat. Jadi tempat ini persilangan, kaya raya, luar biasa. Dan sampai sekarang kekayaannya belum diutik-utik. Awal masih simpan ini, ya. Sebagai tabungan itu mungkin, tabungan dunia, ya, ya. Ini belum diapa-apakan, ya. Kuasanya Allah, kata orang, di sini konflik perang, enggak. Di sini tempatnya segalanya ada di sini, ya. Jadi harus mengenal Afghanistan ini juga sebagaimana kita harus mengenal Indonesia, ya. Wawasan kebangsaan kita, cara pandang kita atas diri kita, sekali lagi atas lingkungan kita, ya, untuk apa? Untuk kesatuan dan persatuan negeri kita. Untuk apa? Untuk amanat konstitusi ikut dalam perdamaian dunia, ya, untuk ikut dalam perdamaian dunia. Ini amanah, dan amanah ini buat setiap orang Indonesia yang sekarang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mereka harus terlibat dalam perkara kemanusiaan. Hubungannya Allah, manusia dengan Tuhannya. Itulah Pancasila yang dilahirkan. Sekali lagi, itulah Pancasila. Dari keyakinan kita yang diberikan la ilaha illallah, hubungannya dengan Allah, hablum minallah, sampai diuraikan detail di dalam Pancasila. Dan itu amanah. Itu yang menjadi kewajiban buat kita. Nah, kembali kepada wawasan kebangsaan kita ini, cara pandang. Jadi Pak Rektor kalau mau mengajak kita, tentunya semuanya, termasuk mengajak saya, ini santrinya juga, bagaimana membangun cara pandang itu. Kalau cara pandangnya cuma di Semarang, yang mungkin dapatnya banjir aja, ya, nggak bisa. Mungkin diuraikan banjir itu ada sebab akibatnya, dan ada sesuatu yang dimaksud. Ya, gitu kan? Ya. Waduh, saya tidak mampu untuk mengaji itu, ya. Orang Semarang saja, ya. Saya ini kebetulan juga memang orang Surabaya, tapi kecantol sama orang Semarang, ya. Delala, orang Semarang juga, ya. Saya orang istri saya dari Sayung, Deso, ya. Saya kalau di Jawa Timur jauh lagi Jombang, Jombang masuk ke Proso lagi. Waduh. Tapi tadi niat kita ini adalah penghambaan kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sehingga insya Allah apa yang dimaksud dengan Pak Rektor untuk mengajak sivitas akademi ini mendunia, atau universitas yang berkelas dunia, atau cita-cita mendunia, itu semua sebenarnya sudah ada, ya, di universitas ini. Nah, bagaimana membuat cara pandang, membangun cara pandang tadi atas diri mahasiswanya, universitasnya, Semarang, Jawa Tengah, Jawa, ya, ya. Siapa? Dan kita ketahui kalau tadi Afghanistan itu menjadi strategic point, Indonesia juga begitu. Indonesia ini terletak di antara dua kepentingan benua. Kalau tadi Afghanistan di tengah-tengahnya satu benua, ini di dua kepentingan benua Asia dan benua Australia. Bicara dua benua ini sudah setengah dunia sendiri. Apalagi di antara dua samudra, Hindia dan samudra Atlantik. Jadi dua benua dan dua samudra inilah yang meletakkan posisi silang Indonesia. Untuk merdeka itu harus melalui ujian yang panjang, ya, dari abad ke-7 dengan bangkitnya Sriwijaya, kemudian pada abad ke-14 dengan bangkitnya Majapahit, terus dikuatkan, disempurnakan, disempurnakan oleh Sultan Agung. Wah, The Great Sultan, Masya Allah, ya, menyempurnakan manusianya, ya, dari segala karakter-karakter yang telah dibangun oleh pendahulu-pendahulunya. Betul, tidak boleh lupa sejarah kita ini, ya. Kita mesti tahu persis siapa kita ini. Kalau mau diungkap nih Pak Rektor, ya, penelitian itu telah membuktikan bahwa Atlantis yang tenggelam itu lebih jelas, lebih detail kalau diungkap ada di tengah-tengah antara Kalimantan dan Jawa. Itu dari berbagai aspek, ya. Dari para ulama juga ada yang mencoba meneliti itu, ya. Nah, kalau benar Atlantis yang tenggelam ada di tengah-tengah itu, maka sesungguhnya kita ini adalah pusat dunia. Diceritakan oleh satu penelitian oleh Santos juga bahwa DNA manusia itu berasal dari sini, ya, dari utaranya Semarang itu, di atasnya Bamian itu, di situ ada kota pusat kota dunia Atlantis yang tenggelam itu. Ya. Jadi DNA itu setelah diperiksa yang paling kuat itu ya di situ, ya mungkin diantaranya orang Semarang, ya. Kemudian menjauh-menjauh DNA-nya itu semakin kurang nilainya. Artinya orang itu datangnya dari situ dan menyebar ke seluruh dunia. Ya, Allahu alam. Tapi kita ingin mengungkap ini, mengkaji siapa diri kita ini, cara pandang terhadap diri kita. Jadi kalau bangsa ini menganggap dirinya kecil, dia nggak tahu siapa dia, maka bagaimana mau mendunia, bagaimana dia bisa berada di mana-mana, ya. Nanti Pak Rektor tanya satu-satu, kamu dari mana? Saya dari Semarang. Saya dari mana? Dari Sayung. Saya dari mana? Wah, macam-macam dari Semarang. Nanti keluar lagi, oh saya Ambarawa, nggak jauh. Saya Salatiga. Saya dari Pekalongan. Oh, ada yang dari Bandung, dari Cirebon, ada dari Surabaya. Tambah jauh, tambah jauh. kamu ada di sini untuk apa? Mau kemana kamu? Nah, tanya itu Pak Rektor. Nah, nanti kalau ada, saya cukup aja di Sayung aja Pak. Saya cukup di Semarang. Wah, kerjanya Pak Rektor ini berat sekali ini. Ya, ya. Rasulullah SAW ini dari sendiri dengan Pak Sahabat, ya. Kemudian hijrah, ya, sak Madinah, mendirikan Madinah Charter, ya, ya. Bukan mendirikan cuma untuk Islam, untuk satu budaya yang di Madinah menjadi satu peradaban Madinah, Madinah Munawwarah, dan kemudian menyebarkan 110.000 dari sahabat ke seluruh dunia. Ya. Jadi 124.000 sahabat itu hanya sekitar 10.000 yang mungkin yang ibu-ibu dan sebagainya itu. Tapi 111.000 itu makamnya ada di mana-mana. Bahkan ada di Sibolga. Ya, di sana di atas bukit ada makam sahabat. Diriwayatkan seperti itu. Jangan-jangan juga sampai juga sahabat itu ke Jawa Tengah. Dan konon ada riwayat yang seperti itu. Ya. Dan mereka nggak ada mungkin diceritakan terus dia kembali, makamnya ada di mana-mana. Ya. Abu Bakar di Cina sana. Ya. Ya. Ribuan ada di Mesir, ribuan di Afghanistan ini ada yang satu makam itu 100 sahabat. Dan memang sejarah perjuangan Islam di Afghanistan ini luar biasa perjuangan. Nah, perjuangan dan sejarah itu yang menentukan cara pandang yang beradab. Nah, inilah sesungguhnya Islam membangun peradaban masa depan. Sultan Agung, Universitas Sultan Agung harus juga membangun peradaban masa depannya. Ya, civilization, ya. Islam tentunya mengajarkan akidah, tidak bisa digoyang apapun. Ya. Tapi Islam itu mengajarkan peradaban, peradaban sampai akhir zaman, mengantarkan kepada yang disebut akhirat, surga yang selama-lamanya. Jadi bukan saja kita nanti akan diberikan dalam Islam itu akidah, tapi dari akidah itu harus mampu menciptakan apa saja, ya. Di situ bukan saja tadi akidah, tetapi bukan saja juga doktrin keimanan atau syariat yang mengatur aspek-aspek ritual keagamaan dan hukum, halal dan haram semata, tetapi juga Islam mengemban misi tamadun, yaitu mengembangkan peradaban melalui ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, peradaban, dan ujungnya adalah akhlak mulia. Jadi ngomongnya peradaban Pak Rektor, tapi akhlaknya nggak ada, mohon maaf ini. Moralnya nggak muncul, nggak kelihatan. Peradaban yang mana yang mau diikuti ini? Ya. Padahal kita punya pedoman, peradaban itu sampai pada hakikat Pancasila tadi. Bagaimana hubungannya dengan Tuhannya? Bagaimana hubungannya dengan kemanusiaannya? Kiprahnya atas manusia lain itu bagaimana? Bermanfaat nggak? Bagaimana dia bersatu dalam dirinya, keluarganya, wilayahnya, ya, bangsanya, dan dunia? Dan bagaimana dia melakukannya? Dia melakukan selalu dengan musyawarah mufakat. Katakanlah demokrasi. Musyawarah mufakat, ada nggak hari-hari kita? Tadi yang sudah dimulai dengan Pak Rektor. Segala sesuatu harus dimulai dengan musyawarah. Ya, Allahumma alhinna morosida umurina wa inna min syururi anfusina syari a'malina. Ujungnya itu minta ilham, minta petunjuk supaya disatukan hati. Diturunkan rahmat, dijauhkan dari malapetaka. Apakah itu menjadi karakter kita, karakter di Sultan Agung, atau karakter yang lain? Artinya nggak ada lagi karakter yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai Universitas Islam ini. Dan ujungnya selalu menjadi introspeksi, pegangan, prinsip yang kuat. Apakah adil? Apakah berkeadilan? Apakah berkeadilan sosial? Masya Allah, Bapak sekalian. Kalau nanti Pak Rektor sudah mengajak mendapatkan suasana dan karakter wawasan kebangsaan ini, maka ketahanannya ini akan tercipta ketahanan. Jadi ketahanan itu di segala bidang, yang nanti ujung-ujungnya moral, akhlaknya. Diuji nanti dengan segala macam keadaan, ya. Kita kan ini diberikan segala sesuatu itu kan merupakan musibah. Apakah nanti kita bisa memandang musibah itu sebagai satu kebaikan sehingga kita mampu bersyukur? Kalau itu kurang enak, mungkin kita suruh bersabar. Kalau itu baik, bersyukur, maka itu adalah sesungguhnya khasanahnya Allah. Tapi kalau itu kemudian sebaliknya, ya mungkin katanya syai'ah. Jadi sesuatu yang nggak enak, nggak benar gitu ya. Nah kalau dia tidak memandangnya itu sebagai satu apa yang disebut dengan sabar, dia tahu kenapa, bagaimana, ya terus mengintrospeksi diri dengan cara pandangnya, maka tidak akan memberikan satu ketahanan. Nah, kalau ini dibangun di Unsila atau di Semarang, di tengah-tengah Semarang itu ada universitas yang begitu megahnya, yang begitu hormatnya kepada kemanusiaan. Di situ ada rumah sakit yang waduh luar biasa, ya. Maka yang terlihat itu pancaran dari cara pandang setiap individu manusianya. Gak usah bicara cyber, gak usah bicara apa-apa. Cahaya itu adalah cyber, dan itu sudah hadir di tengah-tengah kita semua sejak dulu kala. Sejak dulu kala peradaban sebelum agama Islam juga, tapi disempurnakan oleh Islam itu sendiri. Sejak Nabi Adam itu ada cahaya yang telah dibangun, ya. Nanti disempurnakan dengan apa yang disebut umatnya Rasulullah SAW. Umat yang katanya nggak bisa apa-apa. Bahkan Nabi Isa itu komplain istilahnya itu. Wahai Allah, kok ciptakan umat akhir zaman itu umatnya Rasulullah, umatnya yang ya katakanlah sisa-sisa dari umat sebelumnya, sahabat, yang tabiin, ulama, lama-lama berkurang. Tapi kok yang di akhir nanti itu yang akan menyelamatkan semuanya, yang akan membawa kejayaan. Ketahuilah, di akhir zaman nanti ada umat yang ilmunya dan hilmnya itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dan ini ada di Sultan Agung, ini ada di Unisula, ya. Coba mari kita kaji itu, mari kita introspeksi apakah ada itu cahaya, dan sejauh mana adanya, dan seberapa jauh kita berjuang. Ke depan, Bapak sekalian, kita menuju 100 tahun Indonesia. Indonesian Emas 2045. Hari ini, Pak Rektor harus mencanangkan bahwa mahasiswaku yang kamu sekarang umur 20, atau mungkin kurang sedikit sampai 25, atau mungkin 30, ada S3 mungkin di sana, maka tugasmu 20 tahun nanti atau 25 tahun mendatang itu harus pada puncak pengabdian Indonesia menuju 100 tahun Indonesian Emas. Untuk apa? Untuk mampu berjalan pada abad yang kedua, 100 tahun yang kemudian. Dulu umat Islam ini sebelum merdeka 40 tahun sekitar 1901 sampai 10, 1920, 1930 itu adalah kebangkitan pemuda, kebangkitan ulama. Di sana ada Muhammadiyah, ada Syariat Islam, ada Nahdlatul Ulama. Semua bahu membahu, hand to hand katanya ya, ya, untuk mengantarkan ya, perjuangan Indonesia ini menuju 1945. Ya, jadi setelah 350 tahun plus kita ini dijajah dengan segala macam kepentingan dan keterpengaruhannya, begitu beratnya menyatukan. Dan 17 tahun sebelum merdeka itu sadadak satu kiat pemuda, ya, satu nusa satu bangsa, satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Indonesia terpecah-pecah, bukan terpecah-pecah, terbagi-bagi dalam kekuasaan, kedaerahan, ada sultan, ada raja dan sebagainya. Tapi pada puncaknya mereka bersatu, ya, dengan kekuatan apa tadi? Kekuatan Pancasila yang kemudian dilahirkan sebagaimana tonggak kita. Ya. Nah, bagaimana ini nanti bisa berlanjut implementasinya, Pak Rektor? Ya, silakan dalam bahasa apapun, cara apapun, bagaimana membentuk karakter Indonesia, pemuda Indonesia ini ke depan dengan karakter 5 sila itu. Jadi pada waktu Bapak Presiden Soekarno di PBB pertama kalinya mengumandangkan Pancasila itu, terkaget-kaget orang itu. Ya. Sila pertama, tepuk tangan. Sila kedua, tepuk tangan. Sila ketiga, tepuk tangan. Sila keempat, sila kelima. Dan akhirnya semua berdiri. Yang kita harus tangkap ini, tantangan ke depan kita ini luar biasa. Tentu mau menjadikan negara yang besar, itu tantangannya besar. Sekarang ini 75 tahun kita sudah berjuang, menuju 25 ini tidak kerja keras, nggak merangkak-rangkak, nggak berjuang untuk itu, nggak sampai nanti Pak Rektor. Ya. Afghanistan ini umurnya sudah 101 tahun. Dia merdeka 19 Agustus 1919. Pada umur 60 tahun diuji. Ya, semoga nanti ujiannya lulus, sebentar lagi ini mudah-mudahan sudah di pintu perdamaian dan negara ini akan teguh dengan karakternya yang diuji terus. Nah, Indonesia itu juga harus melihatnya seperti itu. Membangun satu negeri yang 17.000 pulau ini tidak mudah. Ya. Ya. Bagaimana membuat lautan ini menjadi jembatan-jembatan? Tidak ada perbedaan, tidak ada yang membelah itu, ya, kecuali jembatan-jembatan yang menyatukan dengan kuat. Ya. Pak Rektor, ini kalau berkepanjangan ini nggak sampai-sampai ya. Kita akan mencoba nanti diskusi ya, supaya nanti saya bisa belajar lebih banyak dari Pak Rektor dan saudara-saudara kita tentang apa yang kita musyawarahkan ini, kita sharing ini, ya. Jadi pada akhirnya membentuk wawasan kebangsaan, mewujudkan satu ketahanan nasional maupun ketahanan dunia. Yang artinya sesungguhnya ketahanan dunia ini adalah bekal menuju ke akhirat. Tapi tidak boleh kita ini yang kita tuju dunia, yang kita tuju akhirat sehingga dunia ini mudah. Yeah. Baik, moderator, saya ingin mengakhirkan sedikit kata akhir saya ya, mungkin sedikit untuk anak-anakku terkhusus dan tentunya untuk saya sendiri, untuk keadilan kita. Kita ingat filosofi pendidikan Indonesia yang mesti kita pegang, dan tentunya ini asalnya dari karakter Rasulullah SAW, karakternya para nabi ya. Ing ngarso sumpulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handaya. Setiap kita harus pada puncak karakter itu. Ya, tadi yang 4 apa itu Pak Moderator? Yang pertama adalah semangat disiplin, kemudian kecakapan, yang keempat adalah karakter. Apa? Korsa, ukhuwah, kebersamaan kita ya dengan semuanya. Dari rumah itu untuk membangun lebih besar sampai ukhuwah dunia, cinta damai ya, berkeadilan sosial ya. Jadi anak-anakku sekalian, jika engkau nanti tidak diuji soal semangatmu tadi yang pertama, maka engkau akan diuji soal disiplin. Ya, ini karakter ini akan berjalan dengan baik, dengan tantangan tentunya. Jika engkau nanti tidak diuji soal kedisiplinanmu, maka engkau akan diuji dengan kecakapan kamu yang ketiga. Ya. Jika engkau nanti tidak diuji soal kecakapanmu, maka engkau akan diuji dengan korsamu, jiwa korsamu, kesatuan hatimu di antara Sultan Agung, Indonesia, dan mendunia. Tanpa ini kamu bangun, kamu bukan berarti apa-apa dari bagian manusia. Kalau doamu untuk dirimu sendiri, wah celaka. Kita ini berdoa untuk orang lain, sehingga Allah kemudian mendahulukan doa kita, kepentingan kita. Jika engkau nanti diuji soal korsamu, maka engkau akan diuji dengan imanmu. Nah, jadi iman itu sudah ada, nanti diuji dengan duniamu tadi, semangatmu, disiplinmu, percakapanmu, korsamu. Nanti kalau masih kuat, semakin kuat, nanti baru imanmu digoyah. Ya, dibiarkan aja suka-suka kita. Kalau suka-sukanya nggak benar, maka imannya ini, akidahnya yang miring. Ya. Itulah kekuatan benteng iman dan takwa tadi. Itulah kelangsungan hidup. Terus saja begitu silih berganti, tidak akan pernah berhenti. Itu akan terus berlalu, berjalan dengan perjalanan hidup kamu. Sampai diri kita ini kembali kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini tempat ujian, betul. Jadi dunia ini tempat ujian kita, diperjalankan. Ya, bukan tujuan, tujuan nanti harus akhirat, dunianya dimudahkan, jembatannya dimuluskan. Tidak akan ada satupun manusia yang sempurna hidupnya. Ya, jadi tidak ada ya manusia itu yang sempurna. Ya, nanti Allah tunjukkan kesempurnaannya. Ah, Masya Allah. Itulah manusia di dunia yang sementara. Ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kecil saja, tidak. Ilmunya hanya ada di Allah, kuasanya hanya di Allah. Nanti kita ada ukurannya, ada porsinya mengantarkan. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga benteng keimanan kita itu. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Aku tergantung prasangka hambaku. Titik. Kalau kita ini jalan, Allah ini akan lari mendekap kita. Kalau kita ini sekarang taklim wa ta'alum, ya, mengingat Allah dalam majelis seperti ini, Allah akan dalam majelis yang malaikat. Masya Allah. Ya? Jadi ini prasangka ini betul-betul dijaga. Kalau ada prasangka jelek aja sedikit pun, wah ini celaka. Jangan boleh, jangan boleh. Nah ini dibangun, nah biasanya dibangun dengan keilmuan, dengan dasar-dasar yang kuat. Kalau enggak nanti goyah dengan ujian-ujian yang saat ini. Ya, ujian ini ke depan kan semuanya apa dunia. Ya, nanti di akhir zaman kan, ya celaka nih manusia. Ya, ya bukan karena jumlahnya banyak, Islamnya bukan. Orang Islam banyak tapi seperti buih. Nah ini tadi karakter-karakter mahasiswa unsula ini akan berperan. Untuk itu tetap selalu menjaga kedekatan kita kepada. Ya. Jadi bagaimana ilahi anta maksudi mendapatkan keridhoannya Allah, untuk mendapatkan kecintaannya Allah. Bagaimana Allah memberikan jalan bagaimana kita mencintai Allah. Bagaimana kita nanti ditunjukkan mendekati kepada Allah. Waduh, kalau enggak ini kita banyak sekali ini. Dia merasa dekat sama Allah, tapi sebenarnya jauh. Karena dia merasa bisa. Yang menentukan kedekatan ini, kita akan dihantar dengan kuasanya Allah. Allahu Akbar. Hadirkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirkan nilai-nilai amal spiritualmu dalam kehidupan sehari-harimu, sebagai ideologimu, sebagai cara hidup kamu, ya. yang selalu menghadirkan Allah. Ma'ayat Tuhan, ya. Waduh, nanti bahkan jelas kita ditunjukkan kuasanya Allah. Kebesaran-kebesaran, keagungan, kesempurnaan ini, ya. Dunia ini enggak ada apa-apanya sama sekali, akan ditunjukkan kuasanya itu. Ya, enggak ada ketakutan, kekhawatiran, galau, enggak ada. Ya, ini cara pandang lagi sekali lagi. Tuhan yang Maha Kuasa taat kepada perintahnya, itu namanya beriman, bertakwa, itu ujungnya taat. Ya, ya. Wih, Pak Dubes ini galak juga ini. Iya, mesti ngomong lah kalau soal taat, terus kita bias lagi kan. Emangnya Pak Dubes taat? Ya enggak toh, enggak ada. Kita menuju ketaatan kita, menjaga kesempurnaan atas ketaatan kita, kan gitu kan? Untuk taat dengan ajarannya, menghadirkan akhlakul karimah. Ujungannya akhlak yang karimah. Ya? Untuk selalu membangun cinta kasih. Cinta kasih ini persaudaraan. Ini orang-orang Afgan ini ya. Di sini, kalau lihat orang Indonesia itu alhamdulillah. Ya katanya sih dia bilang, aduh kita mesti contoh Indonesia. Aduh, gimana ya? Jangan-jangan ke Indonesia dulu gitu ya, kita belum masih belajar juga. Tapi bisa melihat mereka. Dulu kita di tengah-tengah di Kamboja orang-orang Buddha, tentara-tentara itu ya tentunya banyak Islam, ada Hindu, ada Kristen gitu. Tapi kita ini masuk pelosok-pelosok orang Buddha semuanya. Membersihkan apa? Ikut membersihkan, membangun kerusakan perang di pura-pura atau di rumah-rumah Buddha sana. Ya, kok begitu ya? Nah itulah ya, karakter Indonesia itu seperti itu. Ya, bukan kemudian akidah kita terganggu berubah, enggak. Akhlak ini adalah segalanya. Jadi membangun cinta kasih itu membangun persaudaraan dan persahabatan. Ya, hanya disebut sahabat itu karena memang yang dilakukan adalah persahabatan, persaudaraan, terus berpersahabat. Menegakkan musyawarah mufakat menghadirkan kesatuan hati di antaramu dan menghadirkan keadilan sosial dalam setiap langkah kehidupan. Itulah Pak Rektor Pancasila. Wis tidak mimpi ini sudah, ya. Kata orang NU itu harga mati itu katanya, ya, ya. Maksudnya katanya itu beragu-ragu, mesti kita luruskan ini, ya. Karena itu jembatan, bukan itu agama, bukan. Ya. Jembatan bagaimana kita bisa mengamplikasikan agama, ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, dengan kerukunan dan kebersamaan. Jadi itu yang ingin kita jadikan solusi hari ini, membangun karakter. Membangun apa yang disebut tadi strategi kepemimpinan menuju universitas unisula yang berkelas dunia, yang global. Ya, subhanallah bihamdi, adada qalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsihi wa midada kalimatihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.